Mulai acak ingat ya guys mainnya. Wah, mantap. Ya, mantap guys. Oke. Okay. Channel kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya berkesempatan untuk mengulas atau mencoba gelasan choker ya guys. Saya dikasih dua oleh untuk saya tes dari Yudholi ya guys. Kang Yudholi, Pak Yudholi. Terima kasih gelasannya sudah sampai, Pak. Nanti kita coba gelasan ini gimana kebagusannya, ketajamannya, kita coba di tes aduan ya guys. Untuk kali ini saya akan membahas komposisi dari gelasan ini ya guys. Oke, langsung aja guys, let's go. Oke, dan penampakannya seperti ini ya guys. Joker semisal gelatin, bahan senar Japan Sage 022, daya regang kurang lebih 10% ya guys. Aplikasinya menggunakan campuran antara serbuk kaca termos plus silikon putih dan silikat ya guys. Ya. Oke, kita tes ketajamannya ya guys. Siapa si joker yang ini? Balik guys. Apakah bisa tebus dengan tenaga pelan atau tidak? Kita saksikan. Hasilnya tebus ya guys. Oke, gelasannya tajam banget bos. Kalian juga pasti sudah tahu lah gelasan joker itu seperti apa ya guys. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mantap ya guys. Teksturnya ini seperti sasa padi ya guys. Dan daya regangnya pun kurang lebih 10% ya guys. Mantap ini guys. Oke, untuk kalian yang mau gelasan ini, yang mau order, kalian bisa hubungi Kang Yudholi ya guys, atau bisa WA langsung di nomor 081-220-48558 ya guys. Oke, kita unboxing selanjutnya yang Joker Junior ya guys. Seperti apa teksturnya? Oke, mau kita unboxing ya guys. Teksturnya guys, bling-blingnya silikon atau apa ini ya, teksturnya beda dari yang lainnya. Merah kelihatannya guys, seperti ini kelihatan kelas kulitnya guys, seperti bintang. Oke, untuk Joker Junior bahannya yaitu senar Japan size 022, daya regang kurang lebih 10%, aplikasi gelasan menggunakan perekat dan pewarna cat, serbuk gelasan menggunakan campuran serbuk kaca termos plus silikat ya guys, untuk joker yang ini ya guys. Oke, gimana kesaksiannya, nanti kita tes di lapangan ya guys. Untuk kalian yang mau order joker ini ya guys, joker ini wah megol banget ya guys, kalian bisa hubungi Pak Yudholi ya guys di WhatsApp 081-220-48558. Oke, kita tes gelasannya, tes gesreng ya guys, ketajamannya seperti apa kita saksikan sendiri ya. Teksturnya seperti ini ya guys, ini gelasan warna hitam ya guys, teksturnya begitu sasa padi semua ya guys, berasa banget. Oke, kita tes ketajamannya ya guys, seperti apa. Oke, mantap sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya guys. Oke, gelasannya kita coba di lapangan ya guys, nanti di sawah apakah seperti apa, saksikan nanti. Chemical dan Joker ya, yeah. Go atau Joker Junior. Yeah.
kelas Anjoker bersama teman-teman di sini ya guys. Todaka Joker Play. Oke, gimana kebagusannya? Kita saksikan bersama. Let's go. Nah, dengan Joker ini ya, kita tes aja guys seberapa bagusnya gelasan ini. Ambil ya guys. Siap. Mana? Oh, tidak. Belum guys. Apa kejadi guys? Mungkin jadi atau tidak, kita saksikan. Woi, mantap. Kang Baron, gimana gelasannya? Masya anjing. Gimana gelasannya? Untuk si hitam mendapatkan poin ya guys. Mantap gelasannya Kang Yudo Lee. Terima kasih sudah mempercayakan gelasannya untuk saya ulas ya. Si percobaan gelasan yang hitam dari Joker ya guys. Apakah mendapatkan poin? Tapi kan wah, masuk guys. Sana sayangannya. Ini musuhnya ya guys, dan di sana oke. Seperti apa? Saksikan guys. Nafsu. Oke, kesan yang hitam Joker guys. Masuk, menang sedikit. Iya. Mantap guys. Kang Yudoli, gelasan yang hitam, yang merang itu mantap banget. Thank you. Untuk kalian yang mau order, rekomend banget ya guys gelasan yang hitam ini. Bersama kami WKC dalam mengetes gelasan Joker ya guys. Joker yang hitam tadi sama Baron Coklatos ya guys. Apakah masih mendapatkan poin? Tidak, kita saksikan. Iya, diudag 3-1-2-1 ya guys. Poin 1 kalah. Oke. Gelasan yang hitam itu menggila banget guys di sini. Oke, 3 poinnya ya guys. Iya, masukin lagi. Untuk iya masuk. Oke. Sampai sana guys ya, masuknya ya, musuhnya di sini ya guys. Tuh lihat, kelihatan, sorry agak ngeblur ya guys. Dan apakah masih akan mendapatkan poin ya guys atau tidak, kita saksikan ya guys. Itu musuhnya yang di sebelah sana, gelasan yang hitam dari Joker ya guys. Kalah angin ya guys, memaksakan. Tapi apakah gelasan Joker ini mampu bertahan, kita saksikan. Masuk guys, jadi. Oh, mantap. Iya. Dan si Joker memanas dan merajalela di sini guys. Joker kita mantap sama Baron Coklatos dan silang layangan nacap garis-garis 2. Oke. Apakah mendapatkan poin kembali? Masuk lagi. Iya. Ini musuhnya ya guys. Apakah menambah poin atau tidak, kita saksikan ya. Pak Yudoli, gelasannya gila banget buat jepret ya, yang merang itu yang hitam. Wah.
diencus dan akhirnya digeblak ya guys, tidak sesuai itu mah ya. Ya, tidak sesuai itu mah guys. Kalah juga disengaja ya guys. Buat yang gelasan yang hitam, Pak Yudoli rekomen banget ya. Bagus banget, keren ya guys. Poin dan poin lagi pakai gelasan itu. Oke. Bersama saya di channel seputar hobi layangan aduan ya, masih bersama anak PKC mencoba gelasan joker ya guys yang mantap mantap. Oke, bersama kita untuk pelestarikan ngadu layangan ya guys. Terima kasih kepada Pak Yudoli telah mempercayakan gelasannya kita gelas ya guys. Ini bersama Mang Adewira. Mang Adewira, halo halo. Halo, iya, halo halo Bandung. Halo, 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 halo. Oke. Sami si aglatin ya guys. Gimana? Kita tes. Oke. Iya. Mantap guys. Satu untuk gelasan sami si aglatin ya guys. Mantap Pak Yudoli ya. Gelasannya yang itu bagus ya. Cobaan kedua ya guys untuk yang semisial gelatin ya guys, seperti apa kesaktiannya ya guys, bagusannya. Untuk order kalian bisa hubungi WA yang di bawah ini ya guys, atau ada di deskripsi. Semisial gelatin ya guys untuk kedua ya guys, seperti apa hasilnya, bagusannya, dan di sana ada layangannya ya guys. Oke. Okay. Sial. Semisial gelatin. Oke. Okay. Masuk keluar. Wow. Masuk ke sana guys. Dan tadinya seperti apa? Mantap guys. Dua untuk semisial gelatin ya guys, dan itu kita jom yang kalahnya ya guys. Oke. Dua untuk semisial gelatin guys. Itu yang kalahnya ya guys. Oke, yang ketiga untuk semisial gelatin ya guys, seperti apa? Saksikan tes ini. Masuk terus ke sana ya guys. Tiga ya guys untuk semisial gelatin ya guys. Semisial gelatin seperti apa, apakah masih bertahan dengan 3 poin atau kalah? Oh ya guys, ini lagi main jepret lock bet ya guys. Besar. Hey. Saksikan. Woi, mantap. Ini guys. Kita mendapatkan poin untuk semisial. Latihan kita saksikan. Oke. Okay. Kita saksikan. Iya. Oke. Ikan dan belum ya guys. Oh, ada kelapa di sana guys untuk. Oke, apak wah masuk sini ya guys. Ini layangan yang semisial gelatin dan yang itu musuh ya guys. Apakah mendapatkan poin atau tidak, kita saksikan bersama-sama.
Agak lama ini mainnya ya guys, agak apik kan musuhnya. Kita sudah masuk ini, wah, dan sayang sekali kan hulu guys. Oh tidak, dibalikin lagi. Kalau kan hulu udah jelas susah ya guys. Iya, masihkah mendapatkan poin atau tidak? Kita saksikan bersama. Woi, poin lagi. Oh yes, tadi itu yang kalahnya 2. Oke, langsung. Woi, poin langsung. Langsung tuh 1 lagi, guys. Iya. Oke. Min. Mantap semisal gelatin ya guys. Ih, Payu Dili ini ya. Mantap guys. Ini layanan kita ya guys dari si semisal gelatin. Tidak ada yang mutuker. Kayak apakah menambah poin? Wah, sampai sini ya guys, yang mainnya di sini guys, dan sampai sini ya guys. Wah, oke. Okay. Ya. Dan diadu tidak jadi ya guys, kacau. Ah, ninggal mundek. Kai, apakah menambah poin atau tidak? Iya, kita saksikan poin lagi. Oh guys, dan poinnya sampai di sini ya guys. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, sampai ketemu di video selanjutnya bareng kita ya, anak-anak layangan WKC ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih kepada Payu Dili Yudoli ya, maksudnya sorry saya kurang paham namanya ya guys, kalau salah dalam penyebutan nama saya minta maaf dan mempercayakan gelasannya saya ulas. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, goodbye. Oke.